Bapa, kami berterima kasih oleh karena kasih karuniamu, oleh karena anugerahmu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Saat ini Tuhan, di tempat ini, kami untuk yang siap Tuhan untuk memuliakan namamu, yang siap untuk membesarkan namamu, yang siap untuk memuji namamu. Kami datang dalam hadiratmu Tuhan, layakkan kami urang. Tuhan Yesus kita baik, amin saudara. Amin. Semua percaya syukur, amin. Semua siap memuji nama Tuhan. Siap memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Dengan sama-sama kita bagi Tuhan. Kita bertakam kembali bagi Tuhan. Kita puji semua teman-teman kepada Tuhan. Kita suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya. Kita dapat rasakan kasihnya. Terima suka kita. Kita suka.
tahu kadang-kadang tujuan itu menjadi samar karena dosa kami sendiri, karena kekurangan kami sendiri, sehingga kami tidak jelas melihat tujuan hidup kami. Dan kami bersyukur hari ini Kau mengingatkan kepada kami, untuk mengingatkan kepada kami bahwa tujuan hidup kami sungguh luar biasa, sungguh ajaib. Kami tidak boleh mengabaikan tujuan ini. Kami tidak boleh mengabaikan calling kami, panggilan kami yang telah Kau tetapkan dan sediakan. Terima kasih buat hari ini. Seberapapun sederhananya kami di mata dunia, mungkin kami hanya ibu rumah tangga yang biasa, mungkin kami hanya orang-orang yang biasa, tapi kami tahu Kau punya tujuan yang jelas bagi kami, dan Kau telah mengangkat kami sebagai anak-anak Tuhan. Karena ini gelar yang luar biasa yang sudah Kau anugerahkan kepada kami. Kami tidak akan menyia-nyiakan gelarnya, dan kami akan menjaganya sampai Tuhan memanggil. Karena itu Tuhan, kekurangan kami adalah kami tidak intim dengan Tuhan. Kami kurang intim melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga dunia ini dapat mengemukakan kami sebegian mudah. Kami kurang pengenalan kepada Tuhan. Karena itu biarlah hari ini bukan menjadi euforia bagi kami, tapi kami mau ngambil komitmen kami untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berbicara dengan Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Sehingga apapun status kami, entah kami sebagai karyawan, entah sebagai kami ibu rumah tangga dan sebagainya, kami lakukan demi tujuan hidup kami, yaitu memuliakan nama Tuhan dalam sepanjang langkah. Ampuni kami. Mohon jauhkan kami dari yang jahat. Mohon jauhkan kami dari keinginan daging, Tuhan. Karena keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah bagi kami yang diberikan karunia untuk melayani, biarlah kami melayani dengan sungguh-sungguh, tanpa harus melihat orang lain. Biarlah kami, bagi kami yang diberikan karunia untuk menasihati, biarlah kami lakukan dengan sungguh-sungguh, dan bukan untuk kepentingan kami pribadi, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Bagi kami itu diberikan karunia memimpin dan sebagainya, biarlah kami lakukan dengan hati yang mencintai Tuhan. Dan kalau kami untuk bekerja di dunia ini, celikan mata rohani kami Tuhan, bahwa kami bekerja bukan untuk menumpuk harta dunia, tapi kami bekerja sebagai tanggung jawab kami, dan kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan dipercayakan lewat kami. Jauhkan keserakahan daripada kami, tapi juga jauhkan kemalasan daripada kami. Tuhan tidak akan memberikan kepada orang-orang yang malas, tapi biarlah kami rajin bekerja dengan satu tujuan. Kami ingin memuliakan Engkau Tuhan dengan harta kami. Kami tidak boleh kikir di mata Tuhan, karena semua ini adalah titipan Tuhan. Tatkala kami bekerja di dunia ini, semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Jika kami dibeli berharta berlimpah, bukan untuk semata-mata buat kami, tapi untuk memuliakan pekerjaan Tuhan dan berusaha memuliakan Tuhan. Dan ingatkan kami bahwa kami sedang tidak melayani pekerjaan Tuhan, kami sedang melayani Tuhan secara pribadi. Luruskan motivasi kami, mindset kami, hati kami. Terima kasih. Bila kami tidak berjanji pada siapa-siapa, kami berjanji pada diri kami sendiri, pada Tuhan, untuk memperbaiki terus-menerus hubungan pribadi, bukan karena euforia, tapi sungguh karena kami ingin mengenal Engkau lebih dalam, lebih dalam. Terima kasih. Izinkan kami kalau kami ingin mempersembahkan harta yang kami miliki sebentar. Jadi sekali lagi kami sadari ini titipan daripada Tuhan. Kami akan mempersembahkan yang terbaik, seperti orang seorang perempuan mengurapi Engkau dengan minyak yang naruah yang begitu mahal.
Satu tahun dia bekerja, dia persembahkan untuk Tuhan. Kami ingin persembahkan yang terbaik, Bu. Terima kasih. Biar Roh-Mu terus menyala di dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Kami yakin dan percaya Tuhan, ke depan kami akan lebih maju lagi. Terlebih kami yang sudah menerima setiap kebenaran firman Tuhan, yang sudah menerima kuasa dan pengurapan daripada Tuhan. Setiap janji-janji yang sudah Engkau ucapkan lewat hamba-Mu, kami pegang, kami imani itu akan terjadi dalam pelayanan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap janji-Mu ya dan amin. Tidak ada yang meleset, semuanya pasti terjadi. Sebabnya ajar kami Tuhan untuk mengimani dan terus berkoordinasi dengan Tuhan, sehingga apa tujuan Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup kami, itu dapat kami aplikasikan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Biarlah kuasa kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, kita sudah selesai ibadah, kita akan pulang. Mari sebab itu mari kita angkat kedua tangan kita, kita pandang kepada Kristus. Kita akan terima berkat daripada Dia. Pulanglah dan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuasa Roh Kudus yang memimpin kita, mengarahkan kita hari lepas hari, mulai saat ini sampai Maranatha datang. Semua rencana Tuhan, semua pesan Tuhan digenapi dalam hidup kita. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin.